Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mbak Umi Channel. Di sore hari ini Mbak Umi mau mereview suasana di atas apartemen, guys. Ini keadaannya hujan. Suasananya hujan rintik-rintik. Suasananya hujan rintik-rintik, guys. Teman-teman, aku nggak ada berat. Cus, yuk kita melihat ke depannya, yuk. Kita naik lift, guys. Mau naik ke atas sana. Mau naik atas ke sana, terus nanti ke sana. Sana, ke sana. Ke eskalator. Suasananya sangat keren. Let's go to sebelahnya apartemen kakek saya. Salah belum pernah kesini, guys, baru kali ini. Makanya untuk menginspirasi mengenalkan suasana di sebelahnya, tetangga apartemen kakek saya. Sini suasananya hujan. Hujan, guys. Nah, ini suasananya kayak gini. Ini sudah mulai hujannya. Cantik sekali di sini pemandangannya, guys. Teman-teman tuh aneh. Ini di toko, guys. Patung-patungnya lucu sekali. Patung-patung tentang kakek nenek yang lagi bahagia. Ini kakeknya lagi naik bus. Kapal lucu, guys, ada anjingnya. Semakin tua di sini semakin bahagia, dibikin kayak foto-foto gitu. Suasananya kayak gini. Ini di tetangga sebelah ternyata ada toko yang sangat antik, dan ini bermacam-macam jam, bermacam-macam mainan anak. Komplit, guys. Harganya cukup 80. Ini mahal sekali harganya. $123. Ini $147. Kok lucu sekali, guys. Orang tua di sini semakin lama semakin happy, semakin bahagia. Yang ininya itu sangat lucu, guys. Apalagi ini, guys, sangat lucu sekali. Dianya lagi minum susu, terus ada kipas angin. Gerimis rintik-rintik, kita menuju ke lapangan, guys. Menuju ke lapangan, terus menuju ke plaza. Di sana itu lapangan di sana, guys. Terus di sini turun tangga satu persatu. Tadi ke sana itu, guys. Turun, terus ini turun lagi. Turun ke sini. Lanjut, mau nyebrang ke sana. Ini suasananya gerimis rintik-rintik. Gerimis rintik. Oh, saya tadi salah jalur, guys. Biasanya tuh ambil jalur ke sana. Karenanya ada penyeberangannya tuh di sebelah sana, guys, teman-teman.
masuk ke lapangan Jiwansan, sama suasananya lapangannya kayak di sini senang, di sana senang, di mana-mana pokoknya senang. Ini jalan-jalan sambil makan vlog. Dari belakang kameranya suasananya hujan basah, membasahi lapangan, basah, nah, sepi guys karena hujan. Biasanya itu kalau nggak hujan itu banyak anak, orang tua, sekolah itu pada mampir ke situ guys, main di situ, karena hari ini sangat, cuaca sangat tidak menyenangkan dikarenakan hujan. Sepi sedikit yang main di lapangan, sedikit sepi guys, teman-teman go online. Ini bersih sekali tanahnya. Ini biasanya di sini itu banyak burung-burung dara di sini. Suasananya kayak gini. Ini pohonnya sangat besar sekali. Suasananya ya mendung hujan, tapi di kamera kok sangat cantik sekali. Suasananya kayak gini. Yuk kita lanjut menghitung tangga lagi turun ke lapangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini ada airnya guys. Lanjut. Waduh, gerimis. Di sini gerimis rintik. Lagi di lapangan sebelahnya plaza. Suasananya hujan rintik-rintik.